Pagi Reborn, sang penghibur. Maki ini dulu pernah satu SMA kan sama Piu kan? Iya, iya. Ya. Satu bangku? Kita beda kelas. Beda kelas. Oh, beda kelas. Okay. Kelasku kelas yang pinter-pinternya. Kelasku ya kelas nakal-nakalnya. Oh, ya kelihatan lah dari mukanya. Lagi? Pernah bikin band? Pernah. Bareng? Pernah. Night Boys ya? Night Boys. Tahu anak dia. Malam ya kalian anak, ini ya. Anak malam. Iya. Tahu nggak kenapa namanya anak malam? Nah, kenapa tuh? Nah, nggak tahu, tanya Piu. Enggak, kita ini dulu sok-sokan karena suka keluar malam kan, apa nongkrong sampai malam, terus habis itu nah dari nongkrong-nongkrong malam itu akhirnya aku sama Maki, kita bikin band aja yuk. Waktu itu kita cuma main gitar-gitaran doang, jangan-jangan mesti kita bikin band. Piu dulu waktu SMA punya grupis ya? Wah, iki. Sudah punya grupis ya? Oke, jangan dibuka di sini. Perlu kita bahas secara detail kayaknya. Perlu, perlu. Perlu ya? Boleh aja, boleh. Laki. Fansnya udah banyak dia. Wets. Ngantri. Padahal kurus gitu. Kurus, kacamata tebel gitu. Ngomongnya kan. Pinter. Dia berbicara dengan tangannya. Woi. Oh, Ki. Kan kita sama Baser. Baser itu yang internet, Twitter. Baser. Basi kasur. Kalau coba banter loh. Bass player. Kamu tahu nggak di Padi itu ada dua pemain bass? Siapa? Kon ambil. Yang satu basis, yang satu bassman. Oh, main bass juga? Main bass. Kidal lagi, kidal. Kenapa Anda tersesat menjadi penyanyi? Karena pas masuk UNER lihat Mas Rindra main, aku langsung waduh, basku nggak usah dikirim, nggak usah dikirim, tinggalin aja di sana, aja masih bisa kan, coba, cobain, mainkan Fadli, berapa puluh tahun ya, iya, ampun, waduh, kita lihat, lu berdiri, mas, memang kayak gini dia main, oh kidal, iya. Oh, tapi enggak kiri dalam, kiri spesialis dalam, bisa berdiri. Basis kadal. Kidal, Mas. Waduh. Woi. Gue bagus. Mas Rindra aja deh. Mas Rindra nih lo. Bisa pakai apa? Pakai apa? Pakai stick. Coba. Tony Levin. Tony Levin. Ada biasa ada lagi. Kasih lihat solo drum. Nah, ini. Wah, itu stick. Wah, ini senar 5 lagi sulit nih kalau pakai senar 5. Jangan alasan deh. Jangan cari alasan deh. Coba tunjukkan aja. Cobain dulu ya, udah lama ya. Oh, ya dah. Yuk, pakai bismillah dulu baca basic. Oke, pakai. Iya, iya, iya. Another one bust the dust. Another one bites the dust. Wow. Yeay. Coba kamu pakai paralon. Kamu pakai balo boleh nggak? Pakai balo boleh. Patah ini. Oke, biar nggak tambah ngawur, jadi sekarang kita langsung aja lihat penampilan Maki dan teman-teman Ungu di set perform. Yeay. Silakan. Hey, monggo. Sudah lama enggak lihat kamu main. Udah lama enggak main. Iya. Makanya sekali lagi terima kasih buat teman-teman Ungu yang sudah hadir di Padi Reborn Sang Penghibur. Dan buat sobat yang ada di rumah, kita mengajak sobat di rumah untuk kolaborasi virtual bersama kami. Bisa dicek di Instagram @padireborn_net. Akan ada video Padi Reborn nyanyi untuk duet bareng sobat di rumah. Iya, dan upload video duet kalian bersama Padi Reborn di Instagram dan hashtag Padi Reborn X Sobat. Dan jangan lupa tag Instagram @padiband dan @padireborn_net. Dan untuk menutup episode hari ini, mari kita sambut penampilan dari Ungu dengan Cinta dalam hati. Thank you.
mengapa bagiku, asal kau pun bahagia dalam hidupmu, dalam hidupmu. Oh, telah lama ku pendam perasaan itu, menunggu hatimu menyambut diriku. Mengapa bagiku mencintaimu pun adalah bahagia untukku, bahagia untukku. Ku ingin